Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Gibran Wahyudiarta. Nah sekarang ini saya pastinya kalian udah pada tahu ya, jadi nggak usah opening. Yang jelas hari ini saya hunting di agen bus akap jembatan gantung. Ini untuk penumpangnya masih ramai ya pada hari ini Minggu 18 April 2020. Kepada semua teman-teman saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan hari ini puasanya lancar sampai buka puasa nanti ya. Oke, lanjut kita absenin bus yang masuk ke agen jembatan gantung Jakarta Barat ini. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, masih volume pemudik masih ramai nih. Mantap banget nih terminal apa? Penumpang di agen jembatan gantung. Yo. Kosong 44 Brawijaya Wonogiri pagi ini ya. Karena di sana rame ya, jadi saya nyari spot di sini tuh Brawijaya berangkat. Konvoy Fares sama Agramas ya. Agramas BM095 ini Scania K410 Opticruz transmission ya. Belakangnya masih ada lagi tuh Agramas. Agramas BM002 nya duluan ya. Agramas masuk lagi ya. Ini BM berapa ini? BM 066. Agramasnya masuk lagi tuh, mantep tuh. BM berapa itu nggak kelihatan. Sama ada salju itu yang belakang tuh. Baru sembuh ini salju ini, mantep banget ya.
Asor. Agramas lagi nih, BM 110 nih Agramas, mantep banget ya di agen jembatan gantung. Ini ada STJ Jalvares ini, Temer Api Raya Jogja Angkatan Pagi. STJ apa ini? Ini si rute Gemolong ya. Belakang ada Beju ya. Hampir agen jembatan gantung. Ini STJ-nya dengan nomor 076 ini apa ya? Deliverynya seperti Salazar ya. Kalau nggak salah Salazar ini. Mohon dikoreksi jika salah ya. Ini hari ini ngisi tim Gemolong. Ada Laju Prima tujuan Ponorogo. Dan di belakang ada apa itu? STJ lagi ya. STJ Conroy. Ada dua Laju Prima. Ini baru lewat ada GM. Rizbania ini mantep nih. 106 Rizbania nih. Polres Kudus ya. Ini fontnya baru juga ya ini. Baru ngeliat sih maksudnya. Ini enggak, kalau yang lama fontnya enggak begini nih. 106 AK Rizbania dengan bodi Lexus. Dari karoseri Piala Mas
Texas. Yeah.